Di mimpi buruk kali ini, aku akan mengabaikan sebuah rekam video yang dialami oleh seorang penyiar radio di Malaysia yang konon katanya ada diteror oleh wanita pada tahun 1992. Dan beginilah kisahnya. Alright, stay tuned dengan Fazi guys. Kejap lagi kita akan stream Light Switch daripada Charlie Puth, era music hit terkini. Alright, Alicia, all the best. Okay, bonus round. Kita akan bye. 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 Labah bagi end dulu kau ni, macam kau. Hello? Macam boleh terus nama. Siapa ni? Saya. Hah? Saya, nama saya. Nama awak apa? Nama saya Nida. Nida, awak okey ke Nida? Nida. Ha? Hello. 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 Saya nak cerita tentang luahkan perasaan tu, Nida. Luahkan perasaan? Luahkan perasaan apa tu? Okey, sebenarnya saya nak cerita anak saya. Dah rekod lah. Pertama saya pada tahun 1992, masa tu umur saya 23 tahun. Jadi, rekod. Saya pernah lawan cakap mak ayah saya. Sebab masa tu nak dekat raya. Okay. Jadi masa nak dekat raya tu, dia orang kata jangan keluar. Sebab masa tu ramai orang, bahaya. Lagi tu memang tengah kat dengan masa tu. Okay. Jadi dia orang nak pesan masa tu saya keluar juga. Biasalah orang darah muda kan. Jadi macam faham. Kita nak keluar juga. Kita tak peduli cakap dia orang. Tapi masa tu sebenarnya saya nak beli hadiah bag untuk mak saya. Faham. Untuk hadiah untuk dia. Dan saya nak sampaikan dia. Saya tak nak cakap kat dia. Saya nak keluar semua pengen hadiah dia. Sebetulnya raya tu adalah birthday dia. Jadi saya kulu-kulu beg tu macam dah habis. Sebab waktu raya kan jadi banyak yang dah habis. Bila saya dah dapat tu dia dah malam. Jadi saya sangat masa saya kulu-kulu cari beg yang mak saya suka tu. Satu hari malam tu gelap, memang gelap jalan tu. Dia macam berlikur lah ke kiri ke kanan macam tu. Faham. Saya nampak jalan tu mati-mati. Saya nampak jalan tu lurus. Wah, saya nampak jalan tu lurus. Saya ke kanan. Maksudnya sepatutnya ke kanan. Tapi saya terus sampai kereta saya masuk dalam daun. Bila saya masuk dalam daun tu, saya macam masa tu saya dah buka tingkap semua start. Saya punya itu semua tak. Jadi saya dapat buka baru je tingkap. Jadi saya tak mahu. Jadi saya fikir kepada saya ambil mak saya tu. Saya selalu campak kat luar. Saya bukan ambil mak saya dulu tau. Saya nak sangat minta tolong pakcikku. Dia tak bagi comeback tu kat mak saya tu. Awak kat mana ni? Saya tak sempat fikir comeback tu kat mak saya. Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Sekejap, saya nak tahu awak kat mana sekarang ni? Saya tak sempat keluar dari kereta. Saya tak sempat keluar dari kereta. Sekejap, saya tak faham. Saya tak sempat keluar dari kereta. Zin. Astaghfirullahaladzim. Aku tak lawak ni Zin. Sekejap. Astaghfirullahaladzim. Sumpah. Astaghfirullahaladzim. Kau ada suruh orang kau lah. Astaghfirullahaladzim. Zin. Tak, Din. Jujur aku sekarang. Dia tahu aku. Mana dia tahu aku mula tangan ini. Kenapa? Aku tak tahu. Kau angkat tadi nombor 6 ni. Sebab dia nak. Sebab aku nak test kan. Tiba-tiba dia keluar. Aku boleh lemah aku tengok. Siapa yang call tadi? Biar tengok aku cepat. Mana buat aku record ni? 30 hari hilang kan? Boleh je aku record tu. Boleh. Betul. Nanti diorang check esok je. Tak lawak weh. Terus berhenti lah Sorry guys, kalau korang rasa takut ke apa, minta maaf. Fazik pun tak tahu benda ni. Fazik pun tengah shaky juga sekarang ni. Okay,
pasal dia cerita tadi umur dia 23, dia nak beli hadiah untuk mak dia, bag tu dia keluar, dia tengok jalan tu straight, tapi dia dah macam kabu, dia cakap macam tak nampak sangat, so dia termasuk kiri, dia masuk gaung. Aku ingat dia accident apa, pengalaman cerita lama dia lah. Sekali dah masuk semua, dia cakap dah start nangis, dia siksa tau. So, tolong saya semua, aku macam eh tolong apa ni kan, sebab tolong saya bag tu saya dah sampak dekat luar. Lepas aku macam okey lah, aku macam tak faham, cakap kereta dah terbakar, saya dekat dalam kereta tu, kau tak serem sejuk ke, kau tak serem sejuk ke? Harap-harap bukan real lah prank ke apa kan. Weh, kalau prank aku cakap kan, aku jumpa orang ni aku tumbuk tu weh, kau nampak kan.